Kita berita, berita luar negara. Dua pesawat penumpang bertembung di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma, Jakarta malam tadi. Nahas bagaimanapun tidak mengakibatkan kecederaan. Laporan lanjut bersama Wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiarto. Insiden membabitkan pesawat Batik Air yang bersedia untuk berlepas ke Makassar dan pesawat milik syarikat penerbangan Transnusa. Ia berjaya dirakam oleh seorang penumpang pesawat Batik Air, Melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Batik Air, Boeing 737-800 milik mereka dirembuh ketika pesawat jenis ATA-42 Transnusa sedang ditunda ke hangar. Semua penumpang dan anak kapal Batik Air disahkan tidak mengalami kecederaan. Di landasan pacu itu, di situ kita lama. Harusnya pihak lain itu jangan menunggu untuk kita dihitung dulu, harus segera dievakuasi bagaimana kalau pesawatnya meledak. Kita coba tanyakan lagi, ternyata pesawatnya juga belum siap. Akhirnya kita protes. Akhirnya keluarga juga menunggu saya. Sampai sekarang pun, tadi barusan saya kabarin juga kalau kita dibatalkan. Situasi ini turut mengakibatkan beberapa jadwal penerbangan yang lain terpaksa ditunda sehingga jam 12.30 malam. Susulan itu, penumpang dari penerbangan lain dibeli pilihan sama ada menerima bayaran balik atau meneruskan penerbangan di lapangan terbang Soekarno-Hatta, Jakarta. Akibat ditutupnya bandara ini, beberapa penerbangan lain selain Batik Air ikut terjejas. Antaranya ialah Citilink Airlines tujuan Surabaya dan Yogyakarta. Bahkan untuk penerbangan Yogyakarta, penumpang sempat masuk ke dalam pesawat namun segera dibatalkan dan akan diberangkatkan kembali pada keesokan harinya. Kevin budarto Jakarta, TV3.